Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Pandjajaran, Muradi, mengungkap terkait dugaan adanya sosok kakak asuh dalam perjalanan karir Verdi Sambo. Kakak asuh tersebut diduga berupaya memberikan hukuman ringan terhadap Verdi Sambo atas perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dan membangun persepsi seolah-olah Sambo innocent. Muradi menyebut peran kakak asuh yang membuat Verdi Sambo innocent akan mempengaruhi perspektif hakim dan jaksa. Dikutip dari Tribunnews.com, Muradi menyebut peran kakak asuh Sambo memiliki posisi yang strategis di internal Polri. Muradi berujar kakak asuh diduga hendak menyelamatkan Verdi Sambo, minimal mengurangi hukuman dari total sangkaan hukuman mati. Menurut Muradi, kakak asuh Sambo memiliki peran saat di persidangan. Peran tersebut dengan membangun persepsi publik saat persidangan seolah-olah Sambo innocent. Sementara itu, Muradi membenarkan yang ia maksud kakak asuh Sambo adalah senior yang masih aktif dan tak aktif di Akademi Kepolisian atau AKPOL. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan YouTube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasin Post.